tahun masih ada lagi dalam 10, 20, 30 tahun. Keluar dan kesempatan daripada umur kita, kita tidak dapat memastikan. Ya Allah, Ya Rahman, Rahimin. Kalau kita kenakan pada diri kita masing-masing tahajud yang baru saja kita laksanakan, itu tahajud untuk hari yang keberapa daripada putara Ramadan yang sudah berlangsung. Kenapa dengan diri kita terhalang banyak daripada kebaikan? Yang kadang-kadang kita perhatikan saudara-saudara kita begitu mudah untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, takbir. Dan kadang-kadang kita tengok, kita lihat, ternyata sudah yang kesekian kalinya khatam akhram. Kita masih pada juz yang pertama dan yang kedua. Kenapa begitu berat zikir, tasbih, tahmid kita lakukan? Apakah dengan kita karena kita tidak punya peluang, atau karena kita tidak punya kesempatan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, kita masih diberikan peluang untuk menyeru Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, dengan problemku, keluargaku, urusanku, tantangan hidup, perjalanan hidup bukan hanya di dunia. Percaya hidup panjang, bekal yang serba apa adanya, bekal yang sedikit, perjalanan yang jauh, 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 jauh. Apakah keudah tantangan dan problem yang luar biasa? Bukan hanya dengan perjalanan yang jauh, bukan hanya dengan jarak ukuran yang tidak ada batas, tapi kemana kesudahan kita nanti, kemana kita akan dibawa pada saat mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar, anggota sudah tidak bergerak, jantung sudah tidak berdenyut, kita akan dikapan dengan kain putih, kita akan dikuburkan, kita akan diletakkan di dalamnya, maka kita masih kita akan usaha siasat oleh muka dan nanti berikutnya kita akan dibagi, berikutnya kita akan berusaha, berikutnya kita akan menyeberangi siratal mustaqim, siratal mustaqim yang tadi kita katakan dia lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil daripada rambut. Kalau kita menyeberang papan pun rasanya keselamatan kita tidak terjadi. Bagaimana kalau dengan yang sudah kita sering, sering syiar para nabi-nabi dan rasul, kemudian kita tidak tahu kemana kesudahan kita. Selama cenderung kita masih berdunyut, tidak ada kekuatan, tidak ada tempat untuk kita bergantung, tidak ada tempat untuk kita memohon, tidak ada tempat untuk kita meminta, tidak ada tempat untuk kita mengadukan segala problem kita selain daripada Allah. Allah, Allah, Ya Allah. Kita suruh, kita sebut lafzul jalalati Allah, dan kita hadirkan di dalam hati kita masing-masing problem kita, hajat-hajat kita, gangguan-gangguan yang mengganggu kita, masalah-masalah yang kita hadapi, keluarga, anak istri, anak bini, yang semuanya menjadi beban pikiran kepada kita semua. Tidak ada seorang pun daripada kita yang bebas daripada tanggungan, tidak ada seorang pun daripada kita yang bebas daripada problem, dan tidak ada yang maha untuk mengatasi segala problem, untuk mengabulkan segala hajat selain daripada Allah Jalla wa Ala. Allah, 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 Ya Allah, 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 Allah. Yeah.
وَلَا مَيْتًا إِلَّا رَحِمْتَهُ وَلَا مَيْتًا إِلَّا رَحِمْتَهُ وَلَا مَيْتًا إِلَّا رَحِمْتَهُ وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَهُ وَلَا عَدُوًا إِلَّا قَتَلْتَهُ وَلَا ظَالِمًا إِلَّا قَصَرْتَهُ وَلَا ضَالًّا إِلَّا هَدَيْتَهُ وَلَا جَاهِلًا إِلَّا عَلَّمْتَهُ وَلَا صَغِيرًا إِلَّا رَبَّيْتَهُ ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا استجبته ولا سائلا إلا استجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك لطول لا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا بكمال الإيمان يا رحيم يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره يا سميع الدعاء وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.